Sebutan siapa bang? Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Nah ini nih kreatifnya. Hi guys. Ini mukanya putih banget. Nah. Yang mana ini? Oh ini, rambut panjang. Jadi kali ini mau grebek Witan Sulaiman. Ya. Jalan yuk. Jadi sekarang dalam perjalanan ke rumah Witan Sulaiman, pemain bola timnas under 22. 16 apa 22? Udah 22 dong. Iya udah, berarti saya salah. Iya. Kan kemarin baru dari Vietnam dia. Kita mau ke rumahnya, terus mau ketemu keluarganya, orang tuanya yang katanya besok mau berangkat umroh. Langsung mau ke Bali. Cekidot ya. Cekidot itu apa ya mas? Mari kita lihat. Sejenis. Kalau main Rikicol. Gak boleh ngeceki. Itu ceki-ceki, Pak. Dan latihan bola di sini nih. Oh. Asal muala Witan sampai ke Ragunan nih dari sini. Apa ke Ragunan? Iya kan dia TPL ke Ragunan. Memang keren sih yang menjelaskan. Sampai di rumahnya Witan. Oh, dan mereka mau latihan. Latihan mereka sudah bawa kok. Itu badminton, Pak. Wah, ini mobil Witan baru nih, kayaknya. Guys. Nanti boleh lah. Wah, ini adanya Witan ini. Witan kecil. Namanya siapa? Kakaknya Witan. Ini kakaknya Witan. Ini guys. Oh, setan ya. Ini kakaknya Witan, guys. Mana Witannya? Dulu ini juara. Setannya. Juara Tarkam. Guys, saya mau bentuk bangetnya Witan. Oh iya. Bentuk doang. Bentuk catur. Aku Witan, guys. Iya, mirip sih, mirip. Mirip. Witan Sulaiman. Ini luar biasa. Ini dia, guys. Ini Witan, guys. Yang asli. Yang asli. Dulu didikan saya nih, guys. Kita latihan bola di depan ya. Ya pernah lihat Witan di PS Store deh, deket AHA Store itu. Halo, ketemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya boleh main ya. Yang itu hari kalau nggak salah yang bikin iklan Free Fire ya. Iya, yang built in. Nah, yang built in. Guys, jago banget ngomongnya. Kita datang khusus buat kita, guys. Gak perlu retake banyak. Jauh-jauh guys dari Jakarta, guys. Khusus nih. Iya, mobilnya baru, mobil baru guys, hasil dari timnas guys. Tuh guys, lihat guys. Hasil dari Indra Safri. Asik, mau makan di mana nih guys? Belum kenyang guys, oh, belum udah mumbul-mumbul gitu guys. Ini kan ada stoknya. Ayo masuk bang. Iya. Wah, rumahnya penuh dengan wah. Bareng Pak Jokowi. Ini dari kecil udah ada titik-titiknya. Persembi. Gimana? Pak Rinjani. Ter, Bapak melatih anak-anak ya? Enggak ada, Bang. Hah? Bapak melatih anak-anak? Kan bawa bola. Hah? Bawa bola tadi? Anak-anak sini kan biasanya ambil bola. Kalau sini, Bapak yang melatih, ngapain ada Indra Safri kan Bapak? Bisa kita usulkan itu. Jalan. Dan tempat kami sedikit. Waduh, banget. Dan ini juga kelihatan banget. Latihan juga. Dan
di sana. Ah. Iya. Waktu masih awal-awal belajar. Jumping aja. Bukan di sana kok saya. Cuma biasa saja, sering-sering. Terus Palu nih di Jakarta nggak ada ini. Kakak bang. Nah, ini tuh keong itu. Jakarta nggak ada nih kerupuknya. Ini mah ada, itu yang nggak ada. Kerupuk keong. Makan bang. Apa namanya? Kerupuk keong. Ini kerupuk keong. Galara Palu. Pertama di sana di Sutan. Oh di. Kalian jadi tempat pengungsian siang itu. Tapi kelas 3 saya pindah. Oh. Sini gal. Jadi kalau utama kepilih ke apa di Klat Ragunan ya? Iya. Itu gimana cara? Apa maksudnya ceritanya itu? Pertama kan sebelumnya ini Bang ada Kusfahri dulu ke sini. Oh, Kusfahri. U16 yang waktu PSSI Luku kan. Oh. Guys, sabar dulu guys bentar. Bentar besok 12 kan? Hah? Besok 12 kan? Iya. Pakai KTP kan? Nah sekalian nanti kita mau ambil gambar 15 dulu bikin. Oh. Ya? So, tapi besok kan baru ini Bapak Putra. Iya, jam 1. Dari sini jam 1. Jam 1 rumah. Jam 1 bandara. Oh, jam 1. Iya. Jam 11 ya. Jam 11. Ini nyoblos di sini kan? Enggak. Nyoblos dulu. Enggak. Di sini dia ada. Mereka itu jalan dari sini dari lokasi. 7 atau jam 8. Tahu. Terus sebangunnya? Umurmu tuh 17 atau 18? 17, mau 18. Berarti kemarin paling muda dong Intan ya? Iya. Jadi 2-3 aja. Sisi dikit. Hei! Mobil baru, nanti kita liputan lagi. Rio! Yes. Kalau biasanya Rio di antara pemain bola, Witan ada planning mau keluar, main di klub luar, jadi kita harus siap-siap lagi. Jadinya ini lagi ya? Junior nih, termasuk junior ya, hitungannya ya, belum senior. Kalau itu saya nggak tahu. Bang. Ini Mama. Bang. Ma. Bang. Nah. Abang nggak usah bilang, agennya ada di sini. Oh gitu? Oh itu udah di... Mama ya? Itu mas ya? Bu. Salam, saya kami dia. Sulawesi Utara, Sulawesi Sana. Assalamualaikum, Bu. Nanti kita ngobrol ya, Bu. Ya. Sudah siap-siap semua untuk besok berangkat. Oh, iya, insyaallah. Berapa minggu perginya? 12 hari kan balik ke Palu. Kan sudah kenal sama Egi, siapa semua saya kan. Oke, ya ambil formulir lah. Jadi seleksi dulu baru masuk Ragunan ya. Kebalikannya kan. Karena ada yang start di Ragunan dulu baru dia masuk. Enggak, ya kalau enggak.